Jogja. Nah, teman-teman, mohon izin. Kebetulan tadi saya dapat tamu dari Trenggalek, dari kecamatan apa gitu ya, saya lupa ya. Ada sekitar beberapa tamu. Nah, itu mereka ya silaturahmi sama sharing-sharing lah soal peternakan di sana gitu. Nah, saya ada satu hal yang saya tangkap, teman-teman. Dari tamu-tamu saya, dari kelompok ternak segala macam seperti itu, masalah yang agak urgent di kalangan masyarakat kampung-kampung atau peternak-peternak kecil itu adalah mereka ternaknya dari dulu sampai sekarang tidak bertambah banyak. Jadi kalau pelihara 5 ya 5 terus gitu. Ya 5 naik turun ya kadang 4, kadang 6, kalau sudah 8 dijual lagi gitu-gitu. Nah, padahal hasil dari obrolan-obrolan tamu-tamu saya yang dari banyak daerah itu, rata-rata kalau yang datang itu memang dari kelompok-kelompok ternak gitu, mereka urusan pakan itu mereka punya. Cuman yang mereka belum maksimalkan itu, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf bagi saya, itu urusan bagaimana mereka membangun aset. Nah, urusan bagaimana mereka membangun aset. Karena bagi saya ini salah satu tolok ukur kemajuan sebuah usaha peternakan adalah asetnya jadi berapa gitu. Aset yang dipunyai jadi berapa. Terus kemudian dari usaha yang dijalankan itu kira-kira menarik tidak untuk diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, atau menarik tidak untuk diteruskan oleh anak cucu mereka. Nah, oke, saya coba bagi tips ya teman-teman. Tapi mohon maaf, ini cuman tips dari kami, belum tentu 100% benar dan belum tentu cocok juga dengan teman-teman semuanya. Nah, tips saya untuk rekan-rekan peternak di kampung supaya bisa bangun aset adalah salah satunya ya pakan. Nah, pakan hijauan itu jarang sekali mereka jadikan aset. Nah, jadi mereka ya mayoritas yang datang ke kami itu bertanyanya mau belajar fermentasi, mau belajar silase gitu. Padahal ada satu hal pokok yang sulit untuk melakukan fermentasi ataupun melakukan silase kalau mereka tidak punya bahan baku bernutrisi baik yang mau diolah. Nah, ada satu hal urgent itu yang memang bagi saya sudah sangat minim banget ya, yaitu kebiasaan menanam, kebiasaan memupuk, kebiasaan merawat lahan. Terus kemudian berangkat ngarit itu bawanya cuman sabit sama tali, tidak bawa pupuk, nah, gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi asetnya berupa hijauan dari dulu sampai sekarang ya hanya itu-itu aja. Ini akan berubah kalau berani merubah keadaan dengan jalan ya membiasakan tiap hari menanam apapun ditanam. Toh hijau-hijauan juga bisa untuk hijau-hijauan apapun juga bisa untuk pakan kok. Entah itu misalnya nanem singkong karet, nanem gamal, nanem pisang, nanem pepaya, nanem ya apapun lah.
itu bisa kok untuk pakan. Nah, cuman kebiasaan ini kan sudah hilang di masyarakat, teman-teman. Kebiasaan menanam ini kan hilang. Nah, kemudian karena pakannya hanya itu-itu aja, mereka sebenarnya pengen besar. Usahanya pengen besar, ternaknya pengen jadi banyak gitu. Cuman selalu terkendala di kebutuhan ekonomi. Nah, akhirnya ternaknya ini yang selalu jadi bumper. Butuh apa anaknya ya dijual, ternaknya dijual. Sebenarnya enggak masalah. Hanya saja harus pakai trik yang agak sip gitu. Nah, kalau saya triknya adalah saya tidak banyak menjual anak betina. Jadi anak-anak betina ini saya kumpulkan. Saya jualnya hanya anak jantan. Nah, anak jantan saya kumpulkan, kemudian saya dari lepas sapi saya gemukkan segala macam gitu, teman-teman. Nah, itu terus saya jual. Nah, ada hal lain. Kalau punya kebiasaan menanam, kebiasaan ngerawat lahan, maka dari lahan akan punya banyak income. Nah, hal inilah yang belum banyak digali. Jadi orang rata-rata peternak itu maunya atau taunya dapat income dari ternak kambing itu ya hanya jual kambing, hanya jual domba. Bagi saya, bagi 78 farm itu kurang pas. Ya kalau bisa dari lahan itu menghasilkan beragam hasil panenan, kemudian itu bisa dijual. Kalau ada profit ya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan misalnya beli pakan tambahan, gitu-gitu, teman-teman. Nah, akhirnya tidak hanya mengandalkan dapat income dari jual kambing, tidak hanya mengandalkan dari jual domba. Nah, kebiasaan menjual betina itu memang ini banget di kalangan masyarakat, karena di satu sisi para penjual kambing domba itu yang memang diutus oleh tanda kutip diutus oleh para pemain kuliner itu, mereka carinya betina. Nah, sedangkan di satu sisi betina itu mesin ATM-nya peternak kecil. Coba kalau betinanya pada dijual-jualin, terus kemudian kandangnya isinya pejantan semua, lah bagaimana mau berkembang biak? Nah, teman-teman, kalau mau punya aset lebih, betinanya jangan dibongkar semua. Betinanya mulai dikumpulin, dari kecil digedein, nanti dicarikan pejantan baru supaya tidak kawin sedara gitu, teman-teman. Nah, lama-lama akan jadi banyak kok. Lama-lama akan berkembang biak kok. Dari 5 induan menjadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 50, 50 jadi 100 gitu. Cuman ada cumannya. Memang bukan bisnis cepat. Harus berani berproses. Nah, ketika pengen besar, siapkanlah semuanya menjadi besar. Untuk jadi besar, untuk siap menghadapi hal-hal yang besar. Salah satunya nyiapin pakan. Kalau tidak nyiapin pakan hijauan, berat, teman-teman. Ketika terjadi ledakan populasi, dari 5 jadi 15, 15 jadi 40, 40 jadi 100. Nah, cari makannya gimana? Cari pakannya gimana? Akhirnya kan beli. Akhirnya ketika repot cari jalan pintas, mau fermentasi segala macam. Kan pertanyaan yang mau difermentasi apa? Jadi fermentasi atau silase bagus. Karena itu metode penyimpanan pakan. Hanya saja pertanyaannya, bahannya apa? Bahannya apa yang mau diolah? Kalau belum punya bahan yang mau diolah ataupun bahan yang diolah nutrisinya masih rendah, jangan berharap banyak. Wah, nanti tebon jagung kering bisa diolah, ditambah ini, tambah itu. Lah judulnya ngongkos juga, teman-teman. Judulnya ngongkos. Coba, konsisten saja. Saya tiap bulan akan nanam pohon pisang 5. Udah tiap bulan 5. Saya tiap bulan akan nanam pohon pepaya 5 gitu. Ya 5 terus. Terus. Nanti lama-lama jadi banyak. Kalau sudah jadi banyak,
kambing dombanya juga berkembang biak, ngasih makannya juga gampang. Tidak perlu banyak-banyak beli pakan. Beli itu enggak apa-apa. Tapi beli pakan itu enggak apa-apa, tapi kalau bisa belinya dari duit profit. Belinya dari duit profit, bukan dari duit modal. Kalau dari duit modal, waduh. Wah, ini harus dikasih polar, akhirnya beli polar. Harga sekarang berapa ya? 180 atau 200 ya? Pernah saya enggak pakai. Enggak tahu persisnya berapa. Nah, ini teman-teman. Ayo bangun asetnya dengan cara pakan hijauannya ditambahi. Bagi yang nggak punya ya sewa lahan lah. Saya juga sewa lahan semua kok. 100% lahan pakan di 78 Farm Jogja adalah sewa. Sewa. Nah, bagi yang nggak punya lahan, sewa. Nah, tanami, investasi, ayo di pakan hijauan. Kalau sudah, oh ada rezeki lagi, nabung. Katakanlah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, nambah satu betina. Induk, nambah lagi. Konsisten aja. Konsisten aja. Jadi nyambahnya jangan tiba-tiba banyak, nggak ada pakan gimana nanti, repot juga. Nah, nambah pakan hijauan sudah, nambah induk betina sudah, tinggal diatur ritmenya. Nah, jadi kalau ritmenya sudah jalan, nanti penerus-penerus kita itu akan dengan senangnya meneruskan usaha kita. Karena asetnya besar. Coba, mohon maaf bagi peternak-peternak di kampung yang dari dulu sampai sekarang kambingnya cuma 5, kambingnya cuma 3, dombanya cuma 5, 6. Anak-anaknya mau nerusin usahanya pasti males. Pasti pengennya hijrah. Hijrah ke kota besar, kerja entah di pabrik, entah swasta atau apa gitu. Males. Coba kalau asetnya bertambah. Wah, saya daripada ke Jakarta, daripada ke Surabaya, kerja juga belum jelas, masih merintis dari nol, ya lebih baik saya nerusin usaha orang tua. Kambingnya sudah 200, dombanya sudah 200, cari income yang sama dengan yang di Jakarta pun gampang. Nah, bedanya yang kerja hijrah itu merintis dari nol, yang di kampung tinggal membesarkan usahanya, tinggal ngatur ritme manajemennya, tinggal bangun relasi pemasarannya, tinggal promosinya dirutinin, kan gitu-gitu. Nah, tapi ini bukan bisnis cepat, teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini butuh proses, butuh pengorbanan ekstra. Kalau nggak kuat ya memang berat sih ini. Memang berat. Bangun lumbung pakan itu tidak mudah ya. Bangun lumbung pakan itu tidak mudah. Harus butuh konsisten, siap dibully teman-teman, gitu-gitulah. Siap dibully tetangga. Ngapain? Wong ternaknya baru 3 kok nanam macam-macam. Nah, iya, karena tetangga kan enggak tahu rencana-rencana Anda semua itu enggak tahu, ya kan? Konsisten teman-teman, mari konsisten, mari persiapkan segala sesuatunya untuk persiapan aset yang lama kelamaan akan menjadi besar. Jangan minder kalau misalnya, wah saya nggak punya Indigovera, nggak masalah. Nggak punya Indigovera, punya gamal, punya singkong karet, punya pohon pisang, punya pohon pepaya, punya turi, punya lamtoro. Itu ada, itu dikembangkan dulu. Nah, pokoknya dari budaya senang beli, kita mulai agak geser menjadi budaya produksi. Kemudian kita akan masuk sampai budaya, sampai kebiasaan menjual. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, itu ya salah satu trik dari kami. Semoga bermanfaat. Triknya memang tidak mudah dijalankan, butuh banyak pengorbanan. Nah, tapi saya yakin semua orang bisa kok. Saya yakin semua orang mampu kok, asal mau, yakin, dan konsisten. Terima kasih teman-teman. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa pencet tombol merahnya teman-teman. Salam sukses.